Sebab itu ulama kata, kalau sekiranya malaikat dia menyerupai manusia dan beri salam kepada kita, jawab. Dia kita tak kenal. Yalah, orang yang menyapa kita ni, kita tak kenal. Kalau kenal, bukan malaikat. Yang tak kenal. Tiba-tiba, assalamualaikum. Kita dengar orang bagi salam di belakang. Siapa pula bagi salam? Jangan pula hantu ke apa ke? Ha, benda tak kenal. Yang tak ada istilah hantu. Yang mana ulama' kata, jawablah salam tersebut. Rezeki untung kita kalau yang memberi salam itu malaikat Allah. Ya Allah. Rezekilah. Ya? Ha, itu antaranya lah. Walau bagaimanapun, kita dinasihatkan ya, supaya tidak cerita dengan orang kalau kita betul-betul dapat malam itu malam Lailatul Qadar. Kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya, jangan cerita apa-apa yang kita rasai pada malam Al-Qadar kalau ianya betul malam itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Hujahnya takut timbul riak. Itu yang kita takut. Takut kita jadi riak. Dan orang lain tak kecoh, tak sembang pun pasal itu, kita pula pergi ke sana ke sini, dia tak puas hati. Sebab orang tak ada beri benar. Bila dia cerita malam tadi aku rasa lah, macam aku dapat malam itu kadar. Orang diam je. Gitu je. Eh, kenapa orang tak buat tak tahu je. Aku cerita orang diam je. Dia jadi syok sendiri. Dia nak orang respon. Oh baguslah Kak Yah. Kak Yah ni salah seorang ahli syurga lah macam tu. Sebab dapat malam tu kadar, saya belum tentu saya tak lampak malam tu. Ha, dia nak macam tu. Oh, kembang rasa. Bukan semangkuk, pemangkuk-angkuk rasanya. Ha, itu. Tapi kata ulama, jangan kita cerita seboleh-bolehnya. Diam je. Macam juga mimpi Rasulullah. Kalau mimpi dia, diam je. Sebab takut kalau kita mimpi tu, satu, ya ke Rasulullah ataupun tidak, walaupun hadis menyebut mimpi Nabi ni takkan jadi satu benda jelmaan daripada syaitan. Maknanya syaitan tak boleh menjelma sebagai Rasulullah. Cuma kita rasa macam Nabi tapi sebenarnya tidak. Kita pergi cerita pada kawan lain, kawan ni. Hai, mimpi Nabi. Kita pun tahu diri kita siapa. Kawan kita lagi kenal siapa kita. Kan, tiba-tiba kita kata aku mimpi Nabi malam tadi. Ah, sudah kan. Mula kawan ni aku ni, ah, fahamlah dia ni. Dia ni cakap, ah, dah mulalah. Kalau betul mimpi, elok diam je. Supaya persepsi orang yang tak baik pada kita ni tak ada. Ya. Biar kita dengar Allah ni. Kalau mimpi betul, syukur. Tu aja rezeki kita. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau kita cerita, dia takut. Oh, hebat nampak, aku nampak. Ngaji merajin, kuliah rajin nampak. Mimpi Nabi. Mayang tak tinggal, mayang sunat tak tinggal. Sebab itulah, kalau kita apa kata tadi, makna mimpi Nabi pun jangan cerita orang.